Dalam video yang beredar viral di media sosial ini, ratusan pedagang dan pengunjung pasar Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, cekcok dengan petugas keamanan hingga mengusir tim COVID-19 yang akan melakukan rapid test. Kericuhan pun mereda setelah rombongan tim kesehatan memilih pulang. Pasca insiden tersebut, aktivitas pasar beroperasi normal. Para pedagang yang mengaku kesal lantaran informasi rancu hasil rapid test pekan lalu yang berimbas pasar sepi pengunjung. Di waktu 31 berita itu keluar, pasar ini sepi. Yang rugi kami semua. Nah, kami sedang lagi bagaimana cara untuk memulihkan supaya daya belinya ada. Datang lagi kemarin itu ya semua pedagang panas lah. Mau gak mau usir, jangan sampai. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor akan terus mengupayakan tes rapid massal lantaran pasar Cileungsi termasuk zona merah COVID-19. Ya, masyarakat mungkin masih belum memahami. Kita melakukan edukasi kembali. Kita paham bahwa itu adalah salah satu untuk memutus antara. Sebelumnya, Pemda Kabupaten Bogor menyatakan pasar Cileungsi sebagai salah satu zona merah serta klaster penyebaran baru setelah 8 pedagang didapati positif COVID-19. Seluruh warga dan pedagang diharap sadar kesehatan, sehingga potensi penyebaran corona dapat dideteksi lebih awal. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.